most sickening, horrifying crime I have seen. I can only imagine the terror that these little boys felt and experienced. Unfortunately, the mother saw this. You can imagine that the immense trauma and terror that she experienced. Seorang pria bernama Chad Dorman berusia 32 tahun di Ohio, Amerika Serikat, melakukan tindakan yang sangat di luar nalar. Ia melakukan semua aksinya di halaman rumahnya yang dekat dengan perempatan jalan. Korban atas tindakan ini adalah putra kandungnya sendiri, yaitu Hunter berusia 3 tahun, Clayton 4 tahun, dan Chase 7 tahun. 4 hari sebelum kejadian, Chad sempat memposting foto kebersamaannya dengan putra-putranya di akun Facebook pribadinya. Kasus ini terungkap setelah Laura Russell, sang istri yang berusia 34 tahun, melakukan panggilan darurat 911. Ia mengatakan bahwa putra-putranya telah tiada akibat terkena amunisi senpi. Laura menelpon 911 dengan berteriak dan suaranya terdengar sangat memilukan, sehingga kepolisian tidak dapat mendengarnya dengan jelas. Laura juga sempat mengatakan bahwa ia tinggal bersama suami dan 4 orang anaknya di New Richardman. Rumah mereka terletak di sudut jalan antara Laurel Lindale Road dan Claremontville Road. Selang 3 menit kemudian, petugas kembali menerima telepon. Kali ini berasal dari seorang wanita yang mengatakan bahwa ia baru saja melihat remaja putri berlarian di jalan raya. Sang penelpon menjelaskan bahwa si gadis mengatakan kepadanya jika ayah tirinya berusaha menghilangkan nyawa semua orang yang ada di rumah. Si gadis berlarian dengan maksud untuk meminta bantuan kepada pemadam kebakaran. Gadis yang dimaksud oleh si penelpon itu adalah Alexis, remaja putri berusia 16 tahun yang merupakan kakak tiri dari Hunter, Clayton, dan Chase. There's a girl running down the street being like, her stepfather. Everyone in her family. And what did the female say to you? And she says that her stepfather is everybody in her house. I did. I'm on the phone with them right now. Did she say how or what was happening? I asked her to get in the car with me and she said she couldn't leave her family. Tak lama kemudian, petugas mendapatkan telepon lagi dari seorang pria yang mengendarai mobil dan melintasi Laurel Lindale Road. Pria itu mengatakan bahwa ia melihat 2 bocah tergeletak tak bergerak di halaman sebuah rumah. Mendapat laporan tersebut, pihak kepolisian segera meresponnya dengan mengerahkan beberapa petugas ke lokasi kejadian. Can you tell how many people have been? I think 2 children. Okay. All right, I need what was I've seen. Sesampainya di tempat itu, beberapa polisi melihat 3 bocah dengan kondisi yang sangat serius. Ketiganya tidak merespon saat diperiksa oleh petugas. Polisi pun menunggu pihak medis yang akan melakukan pertolongan darurat. Sementara itu, tepat di teras belakang rumah, terdapat seorang pria sedang duduk santai dengan senpi yang berada di sampingnya, dan ia ditemani oleh seekor anjing peliharaan. Pria itu adalah Chad, si pelaku yang menyebabkan 3 putranya dalam kondisi memilukan. Dari rekaman bodycam polisi, ia tampak tenang walaupun sudah tahu akan ditangkap oleh petugas. Ketika polisi akan memborgolnya, Chad berkata bahwa ia tidak akan berontak, bahkan anjingnya tidak akan menggigit siapapun. Stand up! Stand up now! Stand up! Stand up! Get your hands up, Mitchell. Look, Calibre 21. It's in the air. What are you doing, man? Hey, are you copying all this? Can I roll over? I ain't gonna hurt you. I ain't gonna hurt nobody. You got anything on you? No, I ain't got nothing, man. Phone, that's it. Saat itu, Laura ditemukan dalam kondisi kesakitan karena yang ia derita di tangannya. Petugas selalu membawa wanita itu ke University of Cincinnati Medical Center untuk mendapatkan perawatan. Di saat yang sama, ambulans sudah datang untuk mengevakuasi 3 anak kandung Chad yang sudah tak bergerak. Petugas medis melakukan segala daya dan upaya, namun semua usaha itu tidak bisa menolong mereka. Hunter, Clayton, dan Chase sudah tiada. Chad pun dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Dalam proses tersebut, pria itu mengakui bahwa ia melenyapkan 3 putranya dengan menggunakan senpi. Hal ini dilakukan karena Chad ingin melampiaskan dendamnya kepada sang istri. Sebelumnya, ia sering cekcok dengan Laura dan sang istri mengatakan ingin berpisah.
Pria itu juga mengaku bahwa telah merencanakan aksinya ini sejak beberapa bulan yang lalu. Pada tanggal 15 Juni tahun 2023 sekitar pukul 16.15 sore, Chad baru saja bertengkar hebat dengan Laura. Hal ini membuatnya menjadi sangat emosional. Chad lalu melampiaskan kemarahannya kepada ketiga putranya. Pria itu membentak, memaksa, dan menyeret mereka keluar rumah. Ia kemudian menyuruh ketiga buah hatinya itu agar berbaring di halaman rumah secara berjejer. Chad lalu mengeluarkan senpinya dan melepaskan beberapa amunisi ke arah mereka secara bergantian. Salah satu putranya sempat melarikan diri ke lapangan di dekat rumah, namun si ayah terus mengejarnya dan berhasil menangkap bocah itu. Chad lalu memasukkannya ke dalam rumah dan melenyapkan bocah malang tersebut. Laura berkali-kali berusaha menghentikan suaminya, namun upayanya selalu gagal. Wanita itu sempat berhasil merebut senpi dari sang suami. Akan tetapi karena tenaganya tidak lebih kuat dari Chad, pria itu lalu mengerahkan senpinya ke tubuh sang istri dan melepaskan amunisi tepat di tangan Laura. Akibatnya wanita itu menderita cedera yang cukup parah sehingga membuat Laura tidak bisa menolong putra-putranya. Sang ibu tersebut lalu berlari menjauh dan berusaha menjangkau ponselnya untuk menghubungi polisi. Di sisi lain, sang putri sulung Alexis yang juga berada di rumah berusaha berlari keluar untuk mencari bantuan kepada pemadam kebakaran. Sepanjang perjalanan, gadis itu meneriakkan bahwa sang ayah telah berusaha menghilangkan nyawa seluruh keluarganya. Salah satu tetangga yang tinggal tak jauh dari lokasi kejadian bersaksi bahwa pada sore itu, ia yang sedang bersantai di teras rumah sangat terkejut ketika mendengar beberapa kali suara letusan dan dentuman yang sangat keras. Saksi lain juga mengungkapkan bahwa ia mendengar letusan sebanyak 5 hingga 7 kali. Ia pun bertanya-tanya dari mana asal suara tersebut dan apa yang sedang terjadi. Mereka juga sempat mendengar suara teriakan perempuan namun tidak begitu jelas. Setelah melihat mobil polisi dan ambulans yang berdatangan, barulah mereka menyadari bahwa telah terjadi sesuatu di rumah keluarga Chad. Warga yang tinggal di sekitar lokasi kejadian sangat menyayangkan peristiwa tersebut. Beberapa di antara mereka mengaku bahwa selama 6 tahun kebelakang, wilayah itu sangat tenang dan damai. Setelah mendengar pengakuan dari Chad dan informasi dari para saksi, pihak berwenang kemudian menyelidiki dengan lebih teliti terkait latar belakang pria itu. Hasil penyelidikan menyebutkan bahwa Chad pernah melakukan pelanggaran lalu lintas dan pada tahun 2010, pria itu juga pernah bertindak buruk kepada sang ayah yang bernama Kate Dorman. Akibat perbuatannya tersebut, Chad hampir saja diadili. Akan tetapi, kasus itu dihentikan karena sang ayah tidak hadir di persidangan. Mengetahui fakta-fakta ini, petugas kepolisian menduga bahwa Chad sepertinya menderita gangguan mental. Namun, pria itu selalu membantah semua dugaan polisi tersebut. Para wartawan juga menggali informasi mengenai sosok Chad. Mereka mewawancarai salah satu tetangga yang bernama Richard Kincannon. Richard menggambarkan si pelaku sebagai sosok yang tidak stabil, memiliki temperamen yang buruk, dan bahkan hampir setiap hari pria itu memarahi istri dan juga putra-putranya. And unfortunately, I did see the kids laying in the yard. Guy was very unstable. He was an unstable person. He was just very mean. He was very angry. Every day yelling at his wife, downgrading the kids, just very angry. And if they didn't do what he said, and I've seen it firsthand, but I never thought that he would do that. Sedangkan menurut pengakuan kedua orang tua Chad, sang putra mungkin mempunyai permasalahan yang tidak diketahui oleh mereka. Sang ayah mengungkapkan bahwa saat terakhir kali mengunjungi putranya, ia malah dibentak-bentak. Sedangkan sang ibu berkata bahwa putranya itu sangat tertutup dan tidak mau menceritakan permasalahannya. Baik sang ayah ataupun sang ibu masih tidak bisa memahami perbuatan putranya yang sampai hati merenggut nyawa darah dagingnya sendiri.
atas kepergian tiga bocah malang yang menyesakkan dada ini. Para tetangga mengenang mereka dengan meletakkan bunga dan boneka serta ucapan bela sungkawa. Para tetangga juga menggelar doa bersama untuk para korban. Acara tersebut dilakukan secara rutin dan untuk ketiga kalinya diadakan pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 di salah satu gereja di New Richardman. Bocah sekitar yang seumuran dengan para korban mengenal mereka sebagai teman yang baik dan pemain tibol yang hebat. Dalam suatu kesempatan wawancara, para pelatih tibol bersaksi bahwa para korban adalah anak-anak yang luar biasa. Mereka sangat lucu, cerdas, dan selalu bersemangat dalam permainannya. He's a funny kid. He always liked to joke around, kind of like his older brother. He would always, you know, give you dirty looks. We'd play little games. In between pitches, he'd pick up a little bit of dirt and throw it at the umpire. And I'd have to get on him and say, "Hey, pay attention." He'd just look up and give me this little smirk. Meskipun New Richardman merupakan tempat yang tenang, sebenarnya kejadian penghilangan nyawa seperti ini bukan yang pertama kalinya. Menurut penuturan salah satu warga, pada bulan Februari tahun 2023, seorang wanita bernama Teresa Chen yang merupakan penduduk di daerah itu telah melenyapkan seorang pria, putra kandungnya, dan kerabatnya yang lain, lalu ia melakukan tindakan bundir. Warga setempat pun mulai resah dengan adanya kasus-kasus semacam ini. Mereka berinisiatif akan menyediakan psikolog atau konselor khusus untuk membantu seseorang yang sedang tertekan. Di sisi lain, beberapa kerabat dekat dari Laura sangat bersimpati terhadapnya. Mereka menggelar acara penggalangan dana untuk membantu wanita itu. Hingga kini, kegiatan tersebut telah berhasil mengumpulkan uang donasi sebanyak $200,000 atau setara dengan 3 miliar rupiah. Dana itu rencananya akan diberikan kepada Laura untuk membiayai pemakaman putra-putranya. Pada hari Jumat tanggal 16 Juni tahun 2023, Chad dihadirkan di ruang pengadilan Claremont County. Pria itu dalam kondisi terborgol dan mengenakan rompi tebal berwarna hijau. Rompi itu sudah dirancang secara khusus sehingga tidak bisa dirobek oleh sajam agar mencegah si pelaku jika sewaktu-waktu ingin melukai dirinya sendiri. Di ruang pengadilan, Chad tampak lebih banyak diam namun wajahnya terlihat sangat emosional. Pria itu tak kuasa menahan tangis saat jaksa menyatakan tuntutannya. Chad didakwa bersalah atas penghilangan nyawa ketiga putranya dan tindakan yang menyebabkan Laura terluka parah. In an act of just incomprehensible cruelty, the father would stand before you, lined up his three young boys, and he shot them in his own home with a rifle. In an act of desperation to save her children, the mother at some point grabbed the father was wielding to attempt to protect them. We know that one of the boys was able to flee into a field near his home. And again, we know from his admission, the father hunted that boy down, drove him back to the property, beat him in front of witnesses. He's confessed what I believe is the worst crime, at least I hope, that I'll see in my lifetime. I hope it's the worst fact pattern that ever comes before this court. Saat ini pihak pengadilan masih membentuk dewan juri untuk merumuskan keputusan dalam menindaklanjuti kasus tersebut. Setelah persidangan pendahuluan selesai dilakukan, Chad akan dipindahkan ke Claremont County Common Pleas Court. Seorang jaksa bernama Mark Tukelvy menyatakan perbuatan yang dilakukan Chad sangatlah memuakkan. Ia juga menyayangkan penderitaan para korban sebelum meregang nyawa di tangan pria itu. Mark juga mengatakan bahwa pihaknya akan bekerja sebaik mungkin sehingga bisa menjatuhkan hukuman terberat bagi terdakwa. The most sickening, horrifying crime I have seen. I can only imagine that the terror that these little boys felt and experienced as their father, the protector, was. Unfortunately, the mother saw this. You can imagine the immense trauma and terror that she experienced. And we will do our utmost within my office
to see that this defendant never sees the light of day. Sampai video ini ditayangkan, belum ada kepastian mengenai perubahan status dakwaan dan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Chad. Kemungkinan besar, pria tersebut akan menerima ganjaran matot atas semua perbuatannya. Pihak kepolisian di Ohio juga masih akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai kasus ini. Bagaimana menurut kalian tentang peristiwa yang dilakukan oleh Chad dan apa hukuman yang pantas untuk si ayah biadab tersebut? Silakan tulis di kolom komentar, klik tombol share, dan jangan lupa subscribe. Kalau kalian tidak berkenan, ya sudah tidak apa-apa. Saya Iqbal, sampai jumpa di update breaking news berikutnya. Bye!